Ya, Anda kembali di Lansok. Ini adalah segmen terakhir. Kita masih membahas mengenai bersih-bersih konten radikal. Kalau tadi kita juga cukup mengkritisi bagaimana pihak-pihak terkait harus lebih bersinergi begitu ya. Bu Judi, tidak hanya kemudian Kominfo saja, tapi semua harus terlibat. Apalagi kalau memang ini sudah masuk dalam aturan pidana, harusnya kepolisian juga turun tangan begitu ya Bu Judi. Ya. Tapi ini dalam juga dari masyarakatnya ya, yang kemudian, karena kan informasi dari dunia internet atau cyber itu kan masif ya Bu ya. Dalam hitungan detik itu sudah ada informasi baru. Satu ditutup sama Kominfo, masuk lagi yang lain. Itu bagaimana masyarakat dari berbagai kalangan pun untuk artinya menyerap informasi itu, tapi tetap ada filter dalam menyerapnya gitu. Masyarakat harus ikut lebih aktif. Karena mau gak mau dampak radikalisme ini kan yang merasakan masyarakat. Ya. Gitu. Pemerintah gak mungkin bisa bergerak sendiri, Densus, BNPT, Kominfo, gak mungkin. BIN juga resursnya terbatas semua. Jadi saran saya masyarakat harus jauh lebih aktif gitu. Masyarakat harus ikut lebih berperan di pemerintahan. Dengan cara apa? Ketika menemukan konten-konten di sosial media atau di internet, gunakan sarana yang sudah ada di Kominfo, kirim ke aduan konten, atau misalnya di Twitter gunakan report yang ada di yang sudah disediakan oleh Twitter ataupun disediakan oleh Facebook atau Instagram apapun itu. Okay. Semua sosial media itu punya kok ininya mekanisme untuk melaporkan, okay, report, blog atau apa. Okay. Itu harus lebih aktif, Mbak. Kalau misalnya memang tidak belum ditindak oleh sosial media tersebut, report ke aduan kontennya pemerintah, aduan konten at Kominfo Go.id ya, Pak, ya. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan pemerintah semata. Kita lah yang harus lebih aktif. Betul. Gitu. Okay. Termasuk isu-isu misleading juga. Apapun, itu tidak boleh, semua. Jangan. Karena Kominfo itu ya, bukan cuma nanganin radikalisme. Ada pornografi, ada obat, ada narkoba, ada segala macam semua. Terkait dengan 4 panel tadi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ismail, perlu atau tidak porsi yang lebih berat lah ya ke radikalisme ini. Mengingat ini menjadi satu fokus bukan Indonesia saja, dunia gitu ya. Ini isu besar internasional begitu. Perlu atau tidak ada porsi lebih dalam panel radikalisme ini supaya memang pengawasannya juga lebih intens, Pak Ismail? Saya kira iya, betul. Sebenarnya panel ini kan hanya tata kelola pemblokiran, Mas. Yang lebih kita mau inginkan supaya cepat-cepat terrealisasi adalah terwujudnya sebuah badan nasional penanggulangan badan nasional cybercrime. Itu yang kita, karena dialah yang akan kita berikan kewenangan yang lebih besar untuk bersinergi dengan yang lain. Nah, itu satu. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa gini, masyarakat tahu, perlu tahu bahwa hukum-hukum yang berlaku di dunia nyata, di luar dunia maya, itu sesungguhnya sama dengan hukum-hukum yang berlaku di dunia maya. Kalau di dunia nyata kita tidak boleh mencela orang, tidak boleh radikal dan sebagainya. Di dunia maya pun juga sama, juga tidak diperbolehkan. Ini hanya beda sarana saja. Ya, hanya beda sarana. Ini yang masyarakat tidak fahami betul. Ya, tidak paham. Dikiranya kalau dia menerima berita langsung share itu nggak ada konsekuensinya. Ini. Jadi pengetahuan publik terhadap dunia maya itu mestinya harus lebih cerdas daripada pengetahuan terhadap masalah dunia nyata. Harus tahu undang-undangnya. Jadi oleh sebab itu untuk mencapai hal itu, partisipasi dari teman-teman yang di luar sana itu yang di dunia yang aktif di dunia itu bisa memberikan pendidikan dengan kepada masyarakat seperti yang sudah dilakukan sama Mbak Yudit ini. Okay. Kalau seperti banyak orang yang seperti Mbak Yudit kan enak kita kan. Tapi jadi, sayangnya belum ya Pak. Belum. Kalau gitu. Bapak melihat memang untuk masyarakat yang cerdas dalam menggunakan internet itu memang kita masih sangat kurang. Saya ya? Pikir itu mungkin yang dikatakan cerdas menggunakan internet itu adalah harus cerdas mengerti hukumnya. Okay. Kalau sekedar menggunakan banyak orang bisa menggunakan. Yeah. Tapi tidak semua pengguna internet itu tahu. Di Indonesia ini ada kurang lebih 300 juta handphone yang beredar. Ada 93 juta yang terhubung dengan internet. Ada 54% yang anak muda yang menggunakan. Yang belum tentu mereka paham mengenai hukum-hukum yang berlaku di internet. Yeah. Bayangkan. Ya. Separ, misalnya anak muda, dia kan perilakunya kan sangat-sangat aktif, sangat-sangat reaktif dan sebagainya. Begitu dapat informasi, share. Yeah. Padahal dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya kalau kita menerima sebuah informasi, pikir dulu, apakah katakanlah yang pertama, apakah informasi ini benar? Taruhlah informasi benar. Kalau saya share,
apakah orang yang menerima senang dengan informasi ini? Kan kita tidak pernah berpikir seperti itu. Harus memikirkan konsekuensinya juga ya. Itulah yang dikatakan itu orang cerdas menggunakan internet. Artinya kalaupun misalnya ada yang salah dalam penggunaan mereka, misalnya men-share informasi yang misleading dan lain-lain, itu sebenarnya bisa ditindak dan pihak kepolisian bisa langsung turun tangan ya Pak? Seperti mungkin isu pencemaran nama baik presiden di media sosial, itu kan polisi langsung turun tangan. Kalau lihat konteks undang-undangnya, kena itu. Ada Mbak, undang-undang ITE kan mengatur. Kena. Bukan hanya pembuat, tetapi penyebar pun itu kena. Gitu. Jadi seperti beberapa tahun lalu ada video porno yang tersebar lewat di jaring sosial, kan bukan hanya pelakunya, penyebarnya pun ikut kena hukuman. Oke, baik. Gitu. Oke, itu aturan harus digalakkan benar-benar. Iya, gitu. Dan mungkin bagi pemirsa yang pengguna internet harus jauh lebih cerdas. Harus lebih bijak. Lebih bijak, tidak hanya menyerap informasi, mengkonfirmasi, dan juga memikirkan konsekuensinya kalaupun harus men-share atau menyebarkannya. Agar tidak langsung percaya bahwa itu benar apa tidak. Iya, kita bantu Ibu Judit dan Pak Ismail. Dan juga negara Indonesia. Baik, ya demikian Line Stock pemirsa edisi hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Line Stock setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Wiki Adrian. Dan saya Veronica Moniaga beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.